Jom, jom, jom. Jom, sabar saja dengan ada. Teman-teman, rakan-rakan. Aku dah jumpa Vios ni. Ramai orang suka Vios ni pula sekarang. Aku tak tahulah kena Vios jauh. Kalau dia tak nak Vios jauh. Mana pula kau dia kata lawa tapi tak lawa. Apa yang cakap teraju? Pening aku. Vios baru, model sekarang. Terkini, hari ni. Kata lawa. Tengok-tengok lama tak lawa. Eh, kata lawa yang ni. Yang ni dia panggil Vios jerung, Bik. Jerung. Kau tengok, Bik. Haa, comel ke dia, Bik. Nanti aku pecuk, Bik. Comel ke dia, pecuk. Sabar. Teman-teman, rakan-rakan. Vios 2021, Bik. Model dikatakan paling-paling jitu katanya anak muda. Yang sekarang ni dia kata macam kotak-kotak je. Tak apa, itu adalah pilihan anda. Teman-teman rakan-rakan, jom kita tengok dulu. Toyota Vios 1.5i. Yang ni model 2021. Memang kereta ni, pada pendapat aku sendiri, memang comel kat depan ni. Kena dengan bumper dia, kena dengan lampu dia ni. Yang dikatakan macam maskara kau tangik tapi tu Allah buah walawai macam zaman dulu punya maskara. Jom sebelum tu kita tengok dulu ni. Apa-apa pun harga dulu. Berapakah harga kereta di belakang saya? Sesungguhnya kereta ini harga di pasaran mencecah RM79,000. RM80,000 pun ada. Sekarang ni musim nak naik harga. Bulan puasa dah datang, harga pun nak naik. Aduhai. Pasal apa? Pasal cukai 6% menjadi 8%. Mana akan naik lagi 2%. Sesungguhnya, Toyota Cross, abang kepada dia, dah naik RM4,000. Harga RM128,000. Hari ini bulan Februari sudah menjadi RM131,900. RM132 je. Bermakna RM4,000 dah naik. Kujangka kereta ni model yang terkini pun naik lebih kurang RM3,000 ke RM4,000. Tak apa, kita tolak ke tepi. Kita tengok dulu kereta di belakang saya. Harga pasarannya adalah RM79,000. Kan ku cuba rendahkan. Ting. 8 ke 7,000. 7,000 boleh, 7,000. 6,000. Jom kita tengok dulu harganya. Di belakang saya Vios 1.5i 2021. Harga adalah RM73,500. Bang, teman-teman, rakan-rakan, kereta ni sebenarnya kalau mengikut bank-bank di Malaysia, dia bagi loan RM78,000. Namun, aku bagi kau RM73,000. Dan sekiranya, Kak Linda tu, berapa Kak Linda kau nak? RM73,500 juga. Oh, dia nak buat full loan. RM73,500. Bulanan untuk tempoh masa 9 tahun adalah RM880,000. Saya ulang, RM880,000. Weh, RM880,000. Ini kereta di belakang saya. Kalau yang baru mungkin mencecah RM1,100. Jom kita tengok dulu kecantikan si Vios E. Jom kita tengok dulu kecantikan yang ada kepada Vios E. Paling pertama, buka depan ni. Features yang paling utama. Pasal apa? Design dia memang comel ni. Daripada depan dengan bumper yang besar. Wow, ceteka-ceteki. Macam apa kereta ni? Kalau Honda terkenal dulu dengan Dolphin. Yang ni jerun merah, be. Betul aku kata, be. Design dia comel daripada yang terkini. Dia adalah macam jerun merah. Ngap, 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 ngap. Kamu kata aku jerun merah. Kita bercinta.
janji-janji indah saja. Membuat aku percaya terhadap pada dirinya. Kini tak berumah tangga, dia main kayu tiga. Dia kata jangan marah-marah, kau macam jeruk merah. Beraninya kamu kata aku jeruk merah, kau tunggulah, tunggu saja. Jeruk merah. Malah dia kan jeruk putih juga, Bek. Jom kita tengok, Bek. Aku nak tunjuk satu special kau. Kau tengok bios lambang kat sini. Aku terkejut, Bek. Kiri, kanan, depan, belakang ada plastik lagi, Bek. Tak apa, aku rasmikan pembukaan plastik dengan Cik Deng kan ada, Bek. Alamak, baru buka lah plastik ni. Tak pernah buka lah owner dia. Tak pernah buka. Aku buka. Wey. Memang anak dara, Bek. Anak dara. Kita buka. Selapuk dia, Bek. Selapuk plastik. Dan atas ni kalau nampak, Bek. Cuba tengok. Dua-dua ada plastik ke hujung sana. Dua-dua ada plastik lagi, bang. Teman-teman, rakan-rakan. Itu antara kereta ni dijaga dengan rapi dan elok. Kita akan tengok ke belakang pula, ting-ting-ting-ting, apakah yang ada di belakang untuk feature seterusnya selain daripada lampu dia lawa sini, Bik. Memang awesome, Bik. Gila lawa, Bik. Gila lawa. Dan kita tengok kereta juga, Bik. Apa yang ada di belakang adalah tool dia. Aku dah bagi ni. Luggage tray percuma, Bik. Senang kau nak letak ikan ke, ikan kebun, ikan joss ke, Bik, boleh. Ikan joss ke, ikan jerung boleh, Bik. Air dia takkan meleleh kepada kapek di bawahnya. Ting-ting-ting-ting. Features yang seterusnya. Sudah semestinya kereta ni besar, tapi minyak dia jimat. Sikit. Features yang terakhir. Kereta ni, Bek. Aku tolak, Bek. Depan belakang. Aku tolak depan belakang. Aku yang nanti. Mana ni kereta ni tahan lasak. Kereta tahan lasak, Bek. Kau tengok, Bek. Woi, lain bunyinya, Bek. Woi, lain bunyinya. Ni. Alamak, tak apalah kita ketuk. Kau tengok? Beza dia, Bek. Memang tahan lasak. Kereta ni kuat rupanya. Ting-ting-ting-ting. Dan jangan lupa, harganya akan naik. Bios yang sekarang ni, aku dalam waktu yang sama turunkan harga daripada RM79,000 terus kepada RM73,500. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, payslip kau yang bergaji RM2,800 ke atas, serta EPS statement kepada 01234 0034. Sebelum tu, Bek, subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Follow. Betul tak? Ngap, kamu kata aku jerun merah. Jerung merah menunggu.
love.